sampai tiga. Kalau tak bangun juga, si panggil aja. Susah boleh, kita buat sate. Satu, dua, tiga. Tahu takut. Jangan sembunyi lagi. Aku takut. Kau ni berapa betul lah. Takutlah Suri. Takut apa? Binatang tanpa kepala. Apa nak takut? Mana ada binatang tanpa kepala? Aduh. Hah? Binatang apa? Aduh. Ha, betul. Itu bukan binatang, tapi serangga. Ishlah. Mana kita lain? Entah. Kita perlu kumpulkan kawan kita semua. Datuk ke Majaya dan Nampau. Tadi, rusa sebagai saksi. Rusa? Burung, pergi kau.
Ada hantu binatang tanpa kepala kat hutan tu. Seramnya. Kau ni kancil nak takutkan kita orang pula. Usa, cuba ceritakan apa sebenarnya berlaku. Silakan aku dituduh. Tak apa. Biar aku pergi siasat. Nak siasat apa? Dengarlah dulu cerita Rusa ni. Cubalah Rusa, ceritakan. Mana tahu kami boleh bantu. Sebenarnya... sebenarnya... Tak baik sebenarnya ni. Ceritalah terus. Sebenarnya, semasa aku sedang berjalan-jalan mencari makan, tunggu-tunggu berkeliaran. Burung kicau-kicau. Cekerik mula menggesek-gesek kakinya dalam... Kalau kau cerita macam ni, sampai sepagi pun tak habis. Ringkaskan. Aku lihat.
Hanya kau baik yang selalu menikam daripada belakang. Apakah maksud kamu, harimau? Ketawa kami. Baik kau pergi. Kau akan tahu nanti. Suri, apa masalah harimau tadi? Janganlah kita layan sangat harimau tu. Dialah yang membunuh semua anak-anak saudara-saudara aku. Suri pun tak patut faham maksud dia. Tapi, apa yang sudah nak dapat agak, harimau suruh kita berhati-hati dengan sekitar kita. Suri, cuba dengar tu. Ada suara. Apa? Hantu. Binatang tanpa kepala. Jangan takut. Mana ada hantu? Kalau ada hantu, aku akan halau dia. Ni kancil lah. Dah berketurunan dengan hutan. Tu, tolonglah kancil. Halau tu. Baik, semua ikut aku. Baca mentera ni dan kita berjalan keliling hutan. Sampai tiup supaya hantu lari. Apa menteranya, kancil? Sama. Ikut aku sebut. Jinggoncanggonceng, 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 jinggoncanggonceng. Apa kebalik menteranya? Jangan melawan. Nanti apa? Aku tak nak ikut. Baik, kalau kau tak ikut, kau tinggal dekat sini. Biar hantu makan kamu semua. Kelakarlah orang ni. Kita hanya berserah dan minta tolong kepada Tuhan saja, bukan menteri. Yalah, betul tu, Suri. Menteri kancil tak menjadi. Siapa guru kau ni kancil? Aku tengok di internet. Matilah kita. Suri, tolong. Kita jangan berpecah. Betul kan? Betul! Tiada tandingan lebih berkuasa
mempunyai sakti kuasa-kuasa luar biasa. Sumpah yang keramat kekal selama. Yes, kita semua hebat. Yes, kita semua hebat. Ada orang lain yang lebih cantik selain daripada Cik Puan. Di tanah langkah ini. Ada yang lebih cantik selain daripada Cik Puan Mahura. Hanya Cik Puan Mahura sahaja yang boleh mengawal semua binatang di hutan rimba di tanah langkah ini. Apa lagi pengawal? Tangkaplah Mas Suri. Baik, Datuk. Tuhan! Apa kata engkau terima je lah tawaran kami ni. Tapi
Mak Suri bagi dekat kami. Jangan harimau! Jangan kau dengar cakap mereka ni! Mereka ni jahat! Baik kau makan rusa tu! Tidak! Lancis, dagingnya manis dan lembut! Betul! Cepat harimau! Bunuh sekarang! Suri! Macam mana ni? Mungkin aku longgar! Kita masih dapatkan kena situ balik! Harimau! Tolong kami! Tangkap mereka! Supaya langkawi kembali aman! Harimau! Cepat! Bunuh mereka! Cepatlah bunuh mereka! Kau buat apa lagi semua ni? Cepat! Bunuh mereka! Kau tak boleh menguasai dan mengarah aku. Kau jangan apa-apa kat mereka. Mereka semua sahabat aku. Cepat! Kita lah harimau! Aku janji pada kau, Basuri. Darah itu boleh membuatkan aku lagi lebih cantik dan kekal muda selama-lamanya. Darah kita sama. Cik Puan telah dipengaruhi oleh iblis.